kita hari ini melakukan uji fungsi untuk program HID di Desa Jadabarin, ya, Kecamatan Merawang. Desa ini merupakan salah satu program penerima manfaat untuk program PAMSIMAS 3. Desa ini pada tahun 2017 sudah mendapat program PAMSIMAS 3. Karena prosesnya cukup baik dalam pengelolaannya, alhamdulillah tahun 2020 ini diusulkan untuk program HID. Dan pada hari ini sudah selesai proses pembangunannya dan sudah melakukan uji fungsi. Alhamdulillah untuk desa ini cakupan akses air minum layaknya sudah kita koordinasikan dengan kepala desa tadi, dengan pihak desa ini sudah 100% air minum layaknya. Tinggal nanti untuk mencapai akses air minum aman sesuai dengan target RPJMN ya, tahun 2000 sampai 2024 untuk mencakup akses aman 15% itu. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besar kepada kawan-kawan dari koordinator PAMSIMAS, tim pastoral lapangan yang kerja kerasnya mensukseskan program ini, juga kawan-kawan dari Balai Pemukiman Personal Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mensupport dan mendukung Pemda Bangka dalam mencapai akses air minum layak dan aman di Kabupaten Bangka. Terima kasih. Adapun kegiatan kami yang selama ini di KKM Bina Mandiri, yang pertama kami telah melakukan pembuatan cuci tangan, tempat cuci tangan di Dusun Limbung ada satu unit, kemudian di Desa Jada, di wilayah kantor Desa Jadabarin ada dua, kemudian ada pula kami bikin unit satu rumah pompa dan sumur galian ada di wilayah tanah hibah kita, wilayah TKD. Kemudian ada hibah warga juga, tanah tempat pembuatan tower umum Desa Jada. Adapun yang kita pengadaan itu ada listrik satu buah, kemudian dengan jarak tempuh kabelnya sekitar 600 meter. Dan alhamdulillah juga sekarang kita tidak lagi pakai BBM seperti tahun 2017 pengadaan mesin. Sekarang kita sudah pakai jet pump, pakai listrik. Alhamdulillah lebih mempermudah kita sebagai pengurusnya di SPAM nantinya. Dulunya PAMSIMAS belum dibangun. Jadi warga Desa Jadabarin ini agak susah mencari air. Ini sudah dibangun, semenjak dibangun 2021, warga Desa Jadabarin sangat senang karena sudah mengalir ke rumah masing-masing. Jadi bisa untuk misalkan kita kan nggak susah lagi untuk mencuci piring, nggak mengambil air ke lain kan. Kalau ngambil air ke lain kan apa namanya, cukup susah kalau nggak ada motor, kalau nggak ada gimana airnya kering kan di rumah. Terima kasih PUPE, terima kasih PAMSIMAS.